Halo teman-teman yang ada di rumah. Halo. Kali ini saya ditemani oleh teman saya. Kenalkan dulu, saya Wiro dan ini teman saya Sablon. Jadinya nah, kali ini kita mau bahas tentang gimana caranya bikin foto-foto yang bagus lah. Kalau menurut kamu itu foto zaman sekarang yang bagus itu gimana menurut pribadi? Foto yang pertama jelas, yang kedua terang, yang ketiga kalau zaman sekarang kan ABG banyak yang belakangnya backgroundnya blur. Itu gimana caranya? Bang Wiro. Caranya gampang. Caranya kalau kita pakai kamera SLR, kamera digital, kita bisa pakai ganti lensanya. Lensanya itu ada lensa khusus. Ya, bukaannya lebar. Jadi cahaya yang masuk itu lebih banyak. Otomatis belakangnya agak blur. Agak terang juga lebih tajam, lebih kontras, ada blurnya. Ya, hidup lah, lebih up. Tapi kadang-kadang kalau kita beli kamera itu kan sudah satu paket, paket kamera kit kan, kita kamera sama bodinya, apa body sama lensanya, ya enggak? Nah, kita caranya memotret pakai lensa gitarannya, kita jauhkan objek yang kita foto dari background, semakin jauh semakin blur. Kemudian kita pasang bukaan yang terbesar, nah, angkanya diganti yang terkecil. Oke, kalau sudah kita motret, sesukan terang dan gelapnya. Sip. Kalau begitu boleh saya diajarin? Oke, kita langsung praktek. Ya. Kalau kita dengan masih objeknya sama, iya. Kalau kita menggunakan lensa prime 1.8 atau lensa bokeh, oke, ya kayak gitu lensanya. Kalau kita menggunakan lensa bokeh, kita langsung aja kita pasang di tripod atau kita pegang, kemudian kita fokuskan pada objek, langsung difokuskan. Oke, karena lensa prime, kita setting aperture terendah dari lensa. Oke. Kalau begitu kita langsung potret aja. Nah, kalau foto tadi dirasa terlalu terang, kita bisa ganti ISO-nya. Kita perkecil ISO-nya. Jadi 100. Oke, kalau sudah 100, kita bisa fotokan. Kalau masih dirasa terlalu terang, kita bisa naikkan shutter speed-nya. Shutter speed. Pertama-tama kita setting kamera di tripod. Sudah, kemudian kita fokuskan ke objek. Kita zoom. Kalau kita menggunakan lensa kit, kita zoom. Zoom dulu. Oke, kita fokuskan. Setelah fokus, kita setting aperture kamera terkecil. Ya, terkecil dari zoom tersebut. Oke, kalau sudah begitu kita jauhkan objek dari background. Oke. Sekarang kita potret. Nah, demikian cara bikin foto bokeh kali ini. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini.